Persalinan atlet Olimpik kita tahun 2020 ni, kalau ditanyakan berapa lama saya ambil masa, memang sangat singkat lah sebab dalam keadaan pandemik. Satunya kena fikir dalam keadaan pandemik, dan kami tim daripada UiTM, daripada Art and Design. Jadi saya ketua kepada tim ni dan saya ada dua orang ahli, satu student dan juga satu saya punya lecturer juga membantu saya. Jadi kami punya tim ni tidak boleh pergi ke tempat atlet sebenarnya. Mereka dikuarantinkan dan juga dikawal ketat. Jadi memang pada awalnya lockdown itu 1 Jun. Itu Jun sebelum kita full lockdown yang diumumkan oleh PM kita. Jadi 29 hari bulan tu kami terpaksa bergegas ke MSN untuk mendapatkan ukuran sebab selepas itu tidak dibenarkan masuk dan kami kena buat RTK dan sebagainya lah dengan report dan sebagainya. Jadi kami pergi, alhamdulillah kami di ukur ke 6-6 atlet itu dan proses yang kami ambil masa adalah cuma 2 minggu sahaja dengan keadaan full lockdown. Dan kapasiti kami dan pakaian itu dibuat oleh kebanyakannya alumni sebenarnya. Sebab student tak boleh masuk dalam UiTM sebab kami dalam proses pembelajaran di rumah. Online learning, ODL. Jadi oleh kerana itu kami memang terpaksa berinteraksi dengan alumni. Jadi saya kontak beberapa alumni yang bekerja dari rumah sebab office memang tak boleh buka. Sebab fashion ini seolahnya tidak essential sector. Jadi MITI tak benarkan buka. Jadi saya terpaksa berinteraksi dengan beberapa alumni yang duduk kerja di rumah. Jadi kami delegate the work sebenarnya. Kalau kita tengok pakaian tu ada beberapa komponen macam tanjak, ada jaket dia, baju sikap masket tu dan juga baju Melayu. Samping semua adalah dari berbagai pihak sebenarnya. Kalau kita tengok bila di assemble jadi satu, dia jadi satu. Tapi sebenarnya saya bagi kepada beberapa pihak sebab dalam masa 2 minggu saya kena siapkan dan juga mereka berangkat pada 17 Julai hari itu. Jadi 2 minggu saya kena siapkan dan kami kena hantar dan fitting juga tidak, kami tak boleh pergi tengok fitting. Yalah, tu. Tak boleh, kami just bagi diorang satu bag, bagi satu bag setiap orang, satu set dan mereka fitting sendiri. Jadi saya memang tidak boleh lihat dengan mata kepala kami ni. Biasanya kami design dia, kami kena tengok kan untuk jadi puas hati, jadi kat mana nak kecil, besar dan sebagainya. Jadi bila kami tak boleh lihat, saya pun rasa macam alamak, apa yang akan berlaku nanti. Jadi atlet fitting di bilik masing-masing dengan cara mereka sendiri. Saya tak boleh bayangkan macam mana dia fikir dan sebagainya. Saya siap pesan kepada pengurus mereka, Cik Asrul tu banyak bantu saya. Cakap, Cik Asrul boleh tak kalau apa-apa hal ketat, longgar dan sebagainya, ambil video. Kalau gambar saja saya rasa tak puas, saya cakap. Tapi ambil video. Jadi dengan itu bantuan mereka dan atlet, alhamdulillah dipermudahkan. Adalah alteration sikit here and there. Biasalah baju kan. Dan juga kadang-kadang kita ada pendek, panjang, besar dan kecil. That is normal for me. Jadi alhamdulillah semua smooth tapi tak ada major yang saya kena ubah dan sebagainya. Malahan ada yang Dato' Chief Division tu bagi saya sampel baju dan juga saya buat dalam masa tak sampai 5 hari untuk siapkan the whole package macam tu. Jadi kami memang masa tu saya dengan keadaan mengajar dekat UiTM dengan ODL kelas, saya ambil masa saya juga untuk siapkan benda ni dan saya rasa memang sangat berdoa berharap semua berjalan smooth sebab kita ada deadline dan mereka perlu bawa awal, maksudnya kena prepare awal kan. Jadi alhamdulillah saya last hantar pada hari untuk baju terakhir saya hantar pada 16 hari bulan. Itu satu kerana ada satu atlet ditukar untuk hari last minute perbarisan hari. Jadi kami terpaksa mengikut saiz yang baru. Jadi saya terpaksa order yang latest tu kepada yang atlet yang baru. Jadi alhamdulillah dia dapat, saya pass kat mereka pada 16, dia orang bertolak pada 17 Julai. Jadi itu proses kesemuanya. Dalam masa actually 2 minggu
Saya start awal lockdown, full lockdown tu 2 minggu and then seminggu buat fitting, seminggu buat alteration and then saya dah serah. Dari segi kos, sebenarnya ini melibatkan pihak pengurusan UiTM okay. dan juga kerjasama bersama MSN, okay. Majlis Sukan Negara dan Olimpik Negara. Okay. Jadi ini kos secara saya boleh gambarkan secara kasar sebab saya rasa sebut harga dan quotation tu diuruskan oleh pihak pengurusan kewangan UiTM daripada fakulti kami. Tapi dari segi kos, saya rasa satu baju sekitar dalam maksimum, sebab berbeza, ada yang jaket dan sebagainya kan, maksimum dalam RM2,000. Seorang ke? Satu persalinan. Okay. Maksimum semua berapa? Semua the total. Kalau baju perempuan murah sikit, RM1,500 macam tu. RM1,500, like maybe semua dia ada 16. Let's say kalau 2016 dalam 30,000 jugalah, lebih kurang. 28 something like okay, that. To be honest, untuk secara jujur je saya berdebar sebab dengan keadaan sekarang, satu pandemik dan juga keadaan di mana kita dah lama tak ada event. Memang lama sangat tak ada event. Satu tahun lebih tak ada event. Jadi perasaan saya satu banggalah. Of course saya rasa bangga dan saya buat sebaiknya untuk pasukan kita sebab bagi saya ini peluang satu dan kedua ini adalah macam coretan dalam perjalanan kerjaya saya dan juga nama UiTM sendirilah. Jadi saya memang rasa bangga dan bertuah dan dalam masa sama saya rasa berdebar sebab keadaan masa yang singkat dalam keadaan pandemik dan orang expect something satu. Dan saya juga dah bersedia dengan apa saja komen ataupun orang cakap kadang-kadang orang netizen punya apa komen dan kecaman tu saya bersedia sebab saya setiap design atau rekaan item itu ada kajian dan signifikan. Jadi okay. Saya okey dengan itu tapi saya rasa bangga.